Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat Predator Outdoor dimanapun anda berada. Semoga dalam keadaan sihat-sihat belaka. Bertemu lagi untuk trip kali ini bersama dengan Predator Outdoor. Hari ini kita nak bincang-bincang, borak-borak, sembang-sembang santai saja, geng. Hari ini aku nak kongsikan 5 YouTuber Malaysia favorite aku yang membuat konten di dunia memancing dan dunia outdoor. Kalau otak-otak yang dalam dunia hanya ni, mesti korang kenal Pak Rob ni kan? Sebab dia ni dah sampai ke luar negara, geng. Pergi memancing saja sampai ke luar negara dan mencari spesies-spesies untuk penuhkan paket dia. Tapi benda yang paling best aku suka tentang Pak Rob ni adalah tentang karakter dia. Pak Rob ni, kalau korang tahu, guys, dia ni seorang berbangsa India lah. Tapi dia sangat fasih berbahasa Melayu dan dia boleh bercakap dalam bahasa Thailand melalui pengalaman sebelum-sebelum ni dia pernah bekerja kat Thailand, geng. YouTuber yang kedua adalah Arif Fishing, orang Semenanjung yang menetap di Sabah. Kalau otak-otak casting mesti korang tahu pasal Arif Fishing ni kan. Nama ni memang meletup sampai dekat Semenanjung, geng. So, video-video yang dia buat, konten-konten yang dia buat memang menarik. Banyakkan konten dia berada kat Sabah dan dia juga antara sebab pencetus untuk aku belajar casting, geng. Memang best dia punya video dan banyak info-info dan ilmu-ilmu yang menarik untuk dikongsikan. Seterusnya, YouTuber yang ketiga mesti korang kenal, geng. Dia menjadi pencetus kepada kayak fishing, iaitu Master Vlog atau juga dikenali dengan Vlog. Seterusnya, YouTuber yang keempat adalah daripada Frugal Outdoor. Dia merupakan inspirasi kepada aku untuk menjadi YouTuber. Dia start dengan konten pergi berkemping secara solo, geng, dan mencari konten-konten outdoor. Kemudian sekarang dia dah berkecimpung kepada kayak fishing. Okay, YouTuber yang terakhir, geng, daripada Abang Sazali. Dia merupakan full time seorang nelayan dan dalam masa yang sama dia membuat konten memancing lah. Konten-konten seharian dia sebagai seorang nelayan. Memang banyak ilmu yang korang dapat, macam mana dia memasang rawai, macam mana dia memasang jerat. Memang menarik lah di konten-konten di dalam channel YouTube dia. Okay, semua YouTuber-YouTuber ni memang sangat memberikan inspirasi dan memberi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia outdoor dan juga dunia-dunia memancing lah. Kalau korang newbie baru nak cuba try-try dalam dunia outdoor dan dunia memancing ni, aku sarankan sangat-sangat untuk korang join dan subscribe mereka untuk menambah lagi info-info yang korang belum tahu. So, macam biasa, geng, bagi korang yang dah subscribe, aku ucapkan syukran jazilan. Dan bagi korang belum subscribe, tekan butang notification kat bawah tu, tanda korang support channel aku. Bertemu lagi untuk episod yang akan datang. Maastalamah.